Habis tu kami wanita mana hak? Wanita ada hak. Katalah dia kahwin, dia dah tak suka dengan suami dia. Pertama, mungkin suami dia tak mampu macam cerita lelaki tadi. Boleh tak dia minta cerai? Boleh. Salahnya bukan ni sistem mahkamah tu, sistem jabatan agama itu mesti. Dia kata suami saya tak mampu bagi nafkah batin pada saya. Dia kena pisahkan. Hak dia untuk dia berkahwin dengan lelaki yang lain. Atau dia kata dulu kahwin okey, sekarang ni serabut tengok dia. Thabit bin Qais, dia satu orang lelaki yang okey. Saya selalu baca riwayat ini. Isteri dia mari pada Nabi SAW. Dia tanya Rasulullah, Thabit bin Qais, la a'tibu alaihi fi dinihi wala fi khuluqih, walakinnani akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, suamiku, aku tak pertikailah agama dan aku tak pertikailah akhlak dia. Tapi aku tak suka al-kufru fil Islam, perangai orang kufur di dalam Islam, iaitu deraka suami, nusyus, aku tak mahu. Sebab aku tak boleh ngam dengan dia. Nabi kata, ataruddina hadiqatahu. Kau nak bagi balik ke mahar kebun yang dia bagi dulu? Dia kata, na'am. Nabi kata, ambil. Dia panggil sahabat, ambil balik kebun kau, talakkan isterimu. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyebut bahawasanya seorang wanita itu dia boleh menuntut untuk diceraikan jika sekiranya suaminya telah tidak dapat, dia tak dapat lagi hidup. Dulu kahwin slim elok, okey. Lepas tu duduk, baju tak pakai, duduk di rumah serabut. Saya ada cerita lho bagali kan, satu orang dia kata, dulu kahwin okey. Lepas pada tu, dengan gemuk, kain plekat lepas mana, duduk luar rumah, orang main malu. Dengan misai tak terurus rambut. Dia kata, boleh tak kalau saya nak minta cerai? Sebenarnya boleh, kalau suami gagal menguruskan dirinya. Kalau dia boleh. Sama suk juga suami merokok. Boleh? Merokok membahayakan isteri dan anak-anak. Tiap-tiap hari duduk sedut asap rokok dia. Dia boleh tuntut untuk bercerai.